Sair para pujangga mengabadikan cinta, aku relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta. Yang ini coba diperlihatkan formasi puel sepasang tadi. Ini puel sepasang. Oke. Ini puel sepasang dan berajaknya luar biasa. Nek berajaknya saya yakin ini karena pak bu ini. Wah, ini baru sepasang. 14 bulan ya. 14. Tapi bulan. Saya pikir untuk kambingnya ini juga luas loh kan. Ya ini. Maksudnya? Ya untuk pilihannya wes milih untuk ingin ini. Tapi ya paling enggak ya ora sing nyepitir banget corok ya. Ini terus model ini enggak mau kelihatan dari pasungnya juga. Ini warnanya yang kempleng ya, warnanya kempleng. Ini kelihatan masih dari petani otun ya, masih dari petani wes pokoknya sing urung duwe pakan sing enak. Nah ini juga luwes jumbo tapi calonnya jane gede. Ini poel piro sih? Ini nek poele aku ra roh iki tak bukane wae. Ya poele 3 pasang 2 tahun setengah ya. Iya, 2 tahun apa 2 tahun setengah. Minusnya hanya kuru. Oh. Oke, pasungnya jane lho pasungnya kondang bagus lho. Iki jajali jenengan saka mburi kamera kene iki Kang Sabar delok. Iya. Pancen yo bagus to kae wedhus. Ha iya tetep bagus nek wedhus ngene iki. Kala-kala dhewe nang mburi kamera ora nyuruh di syuting wae. Ya di syuting wae ngopo? Weruh dapurane Kang Sabar wis nganti nek boten. Iya. Ora, dari warnanya kan kalungnya masuk ser. Oke, telinga nemplek simetri rapi juga untuk pasung juga. Luar ya. Iya. Ini umur berapa tadi? Nek umure Mas. Heeh. Masya Allah. Wis ra kena dipenging pokoke ganteng kena dipenging. Wah. Iki sepasang. Lah sepasang. Waduh sampe gedene. Waduh sampe gedene kok kayak poel sepasang. Loh. Ya timbang galau nyanyi-nyanyi ngene. Timbang galau nyanyi-nyanyi. Tolong. Ono wong request. Mesti iso Riko. Hah? Ono wong request mesti iso. Request apa? Anu. Ini ono wong request. Dawai asmara. Hah? Dawe asmara karo kana. Anak-anak mana? Yang selalu smile dalam keadaan apapun, tidak pernah kelihatan susah. Malah mungkin di duit karo ora di duit padha wae masalahe. Posisine selalu kelihatan bahagia. Tapi kita nanok wingi ana wong request kok. Aku nganti ditokatake nang komen kae kok. Kanase iku ya lek dawe asmara. Dawe asmara ya. Ya kok ya ana kanane barang mung karang wong request masa ya ora dipenuhi. Ana wae kakek penjalukan iki aneh. Sair para pujangga mengabadikan cinta, hati para dewasa pasti tersentuh cinta. Terkadang lembut dan manja, cinta membuat terlena. Ada kala bergelora, bak debur ombak samudra. Wes. Kuwi kan sing siji, sing pat ngono. Iya sing siji, sing siji nek kok nek narik kene iki yo ukurane manut duwite ya, Bro. Masalahe lek sing siji kok ora dipenuhi pisan kok malah apa? Kana. Engkaulah gadis India. Kana. Engkaulah gadis pujaan,
senyum serta gayamu sungguh mempesona. Karena engkaulah gadis pujaan. Wes, nah, ini sudah bikin marem gila ini nih, wes. Minimal sudah request 2 lagu ini. Ya. Karena lebih dari 5 orang request 2 lagu ini wes terpenuhi toh. Kemarin aku ya dipisoi. Jare request lagu Sarmila urung tak nyanyi nih. Nah, nyanyi nih bisa ya. Bisa, no. Iya ya. Sarmila piye nih lagu ndak ya rata. Aku relakan kepergianmu kalau itu yang kau pinta. Aku relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta. Oh Sarmila, Sarmila, kasihku, oh milikmu. Oh Sarmila, oh Sarmila, cintaku, oh milikmu. Wes saya. Halo iki. Saya. Iki tak kadhese rekote mau kita lihatkan dulu ke Kang Sabar. Nanti langsung. Ya nang ngimung kon nyanyi bayaran ora repot. Lagi hari ini untuk malahan brekele-brekele iki. Boy iki wes koyoke feelinge ke depane iki engko ape dijapri wong kono-kono iki rada perih. Ora iki jare materi antuk hari ini piye Kang Sabar? Ya. Hari ini materi ini gimana hari ini? Hari ini itu materi untuk breeding ya kan? Untuk breeding sangat minim. Oh ya. Untuk kategori breeding ekonomis. Oh gitu. Makane sampai saat ini iki nek ora juragane Kakak TV aku wegah di review. Masalahe yo rada rikuh lho, pekiwu. Tapi ora apa-apa. Meskipun apa kono jojo aku sing tak nyoting dhewe yo. Iya. Kuwi dislempetne. Ya wis, enenge yo barange mong kaya iya kaya ora. Kaya iya kaya ora. Tapi kan yo ora. Wajib di sisi lain hari Sabtu ini kan tanggal 14 ini. Iya. Januari 2022. Biasanya kan ya belum tentu memang kondisi pasar terus lantas harus selalu api. Bener, ya. Iya. Nah, tapi apapun kondisi barangnya seperti apapun bentuknya ya kewajiban. Kewajiban. Wajib. Gawe seneng karo wong kono-kono kewajiban. Iya. Menghibur wong kono-kono kewajiban. Ya kewajiban. Nek Kang Sabar kok terus barangnya elek-elek. Terus ora gelem di apa iku jenengane review. Ora gelem review berarti artinya Kang Sabar menyembunyikan anu ndak. Kang Sabar tetap fair play. Fair play. Apapun Kang Sabar dapete tetap ayo berangkat di konten. Ben kono-kono marem. Iya, ya, kan? Karena kan tidak semua juga pembeli. Kalau kita ngomong seluruh Indonesia nih Kang Sabar ya. Iya. Yang namanya se-Indonesia itu tidak semua orang lantas terus senengi yuk sing selalu api atau larang, ya kan? Jadi ada beberapa juga harus dijawab. Teman-teman itu banyak juga yang ekonomisnya di bawah ekonomis, maksudnya di bawah apa namanya di bawah breeding itu. Iya benar. Biasa. Nah itu kalau Kang Sabar ada kan nggak ono salah. Dan ini kebetulan memang Kang Sabar ada beberapa teman ya. Mungkin di Ponorogo atau mungkin di mana itu menghendaki dengan kambing yang masih muda, maksimal poel satu pasang, gitu. Hargane yo irang-iring nang 5 juta. Nah, makanya hari ini Kang Sabar tak golekake sementara dapat sing kira-kira Kang Sabar itu apa namanya nanti ke depan iki ora patek ngisi-ngisini digawe breeding untuk 2 Mas, ya kan? Oh, ada 2 ini. Ya. Yang irang-irang satu. Oh, oke. Okay. Yang ini coba diperlihatkan formasi poel sepasang ya, tadinya. Ini poel sepasang. Oke. Okay. Ini poel sepasang dan berajaknya luar biasa. Nek berajaknya saya yakin ini karena Pak Bu ini. Lah ini baru sepasang. 14 bulan ya? 14. Tapi bulan. Saya pikir untuk kambingnya ini juga luas loh, Kang. Ya ini maksud ya itu? Untuk pilihannya wis milih-milih wae entuke ngene-ngene iki. Tapi ya paling gak ya ora sing
nyepitir banget cara kene ini terus model ngene iki gak. Wong kelihatan dari pasungnya juga. Pasungnya oke. Dasare sik enom. Nek kurang lemu titik aja ya. Iya, kurang lemu. Tapi ini kelihatan kambing ini berajaknya seperti ini masih orisinil. Iya. Saya melihat karakter orisinilnya iki apa iki? Mangane iki masih ijoan. Masih ijoan belum terkontaminasi dengan comboran-comboran atau pakanan yang enak-enak. Dan harapannya Kang Sabar ke depan ketika digemateni dengan pola pakan yang lebih baik, ibaratnya bernutrisi tinggi, insya Allah kambingnya ya tidak hanya apa namanya jadi besar ataupun tetap anu, cuma nanti ada progres untuk secara lebih lemu. Lebih lemu ataupun lebih agak lebih bagus. Ya, nah ini wong kambing ini secara karakter parameter gombelnya juga jane ono lho. Iya, jane masuk. Untuk telinga meskipun tidak panjang sekali ini juga nempel. Tanduknya juga terbentuk melengkung ke belakang. Sip. Bagus menancap dan masih orisinil keduanya. Iya, tetep nek ngene iki tetep Kang Sabar isih wani tuku masih merekomendasi untuk breeding. Ya. Breeding skala standar jujur ya. Ini di harga berapa, Kang? Ini harganya 5 juta. Sudah ongkir juga. Wis ongkir. Artinya nek diparani ning omah, engko tak potong 300.000 aku ben kena patang yuta 700. PN nek diparani di rumah ya. Diparani di rumah. Biasanya kayak kemarin itu ada yang temen juga tanya, alamatnya aku lali, Kang. Oh, alamatnya Kang Sabar ya. Masih anu karena kayaknya juga Kang Sabar atau pindah-pindah wong istiqomah ya di Desa Sedayu, RT 02 RW 01 Kelurahan Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Oh, Sedayu ya. Sedayu. Aku pengen ngomong Sedayu, aku kelingane gini. Anu sekitaran seputaran wisata kebun teh. Nah, bener agrowisata. Agrowisata ya. Agrowisata engko tekok Kang Sabar sing cocote ra wis ngono ya mesti. Masalahnya di situ terkenal ya. Iya. Suka pinggiran dalan tukang ojek segala macam. Artinya orang-orang di situ insyaallah akan ngerti nih sama saya. Ya, karena orang saya terkenal memang di sana. Oh, karena dulu aku juga pas waktu kecil besar di situ sih. Ya. Ojek jujur wae ya, tapi okay. Kudu kenal kabeh. Oke. Okay. Ya wis, ini yang ini 5 juta sampai lokasi. Sampai lokasi. Yang mana lagi? Ini lagi. Oh ini, nih. Ini warnanya yang kempleng ya. Warnane kempleng. Ini kelihatan masih dari petani-petani otun ya. Masih dari petani, wes pokoknya sing urung duwe pakan sing enak-enak. Iya. Masih kelihatan dari petani-petani yang rawatannya. Yang rawatannya minim lah, jujur aja, rawatannya minim. Ape tuku comborane sing ngetang-ngetung ya toh. Wedi rugi. Wah. Contone yo ngene-ngene iki. Tapi sehat kok nene. Tapi sehat pol dan ini kambing insya Allah progres ke depannya masih sangat luar biasa karena kambing masih sangat muda, Bang Bro. Direga piro? Eh lah regane iki podo wae ora usah larang-larang. Karena urung poel. Ya kemarin kan ada dua orang di antaranya dari mana? Pokoknya Jawa Timur dari Ponorogo dan yang satu dari Bojonegoro tahu. Ya. Oh, budgete iku mok 5 juta kon golek ni makane kita lokasi padahal. Wes pokoke loro mang pilen. Ha. Oh, engko nek sing sitok milih iki ya sing sitok kepaksane kudu milih sing iki gelem ora. Iya, iya. Nek urung seneng berarti nunggu sik mburine meneng. Betul. Berarti tadi itu harga 5 juta. Podo 5 juta. Sampai lokasi juga. Iya, sampai lokasi. 5 juta. Ini kape di review ora? Review. Tetep review. Iya, tetep. Ojo nganti ora review. Ojo nganti ora review. Nah, ini juga luwes jumbo tapi calone jane gedhe iki poel piro sih? Iki nek poele aku ora roh iki tak bukane wae. Ya poele 3 pasang. 3 pasang. 2 tahun setengah ya. Iya. 2 tahun apa 2 tahun sebenarnya. Minusnya hanya kuru. Kuru tapi nek ngarep jane sebenarnya luas. Tinggi. Tinggi. Tetep nek telingane tetep parameter telingane tetep sabar milih sing templek. Betul. Ini nan iki lho, Bro. Betul. Untuk karakter telinganya nemplek-nemplek jangkele ya. Iya. Oke. Okay. Ya ming kurune. Iya ming kurune. Padahal ya dhuwur regane ngedapi-dapi arek iki. 4 juta setengah we. Ora usah 4 juta setengah, 4 juta. Wis 4 juta 250 ora kae iki. Wingan. Oke. Okay. Lah ya murah, guys. 4 juta. Kurang priye? Karo Kang Sabar wis request lagu ya wis. Dikeki otote sing berkenceng ya. Pedutnya ini rasa dibayar 4.5, 4.75, wae kena. Oke, yang ini 4.75 saja, boleh ya? Boleh. Oke, jan itu sudah 4.75 setengah gone. Setengah gone, rakyat itu 4.75. Elok. Wis kurang ini. Wis,
kurang larang iki ora kok kurang larang kepriyene ngono nek wedhus ngene iki mbok omong larang jajal moro rene ngono carilah ini, sendiri ya iso tuku model ngono iku engko ora wis melu ning mrene nek ora kadung langganan sing kulino tuku ora oleh regane mangkane iki biasane ngono iku wong kadang-kadang kene goleki sing gampangane nun sewune ah kae wis nyang wong kono ya nek arep dikekne wong kono ya ora apa-apa aku nyange setak kowe tetep dikekno karena ya saking kulinane mah betul. Oke, okay, itu empat seprapat. Lantas mana lagi yang ada? Isi istimewa. Di sing istimewa. Ayo. Wuh. Ini mungkin ayo. Yang pada teman-teman tunggu. Bose, nek iki ya tetep materi yang gantengnya nah, ganteng. Ayo. Ngadeg, Bos. Warnane ya kalung ser ya. Walah, nek warnane ya kondang sekali. Untuk telinga juga kayaknya kok apik. Wes. Kowe. Nah, iki engko tak buangin dhisik men ora ngetok-etoki ngriseni ning kono-kono ya to. Heeh. Wis totalitas. Kuwi iki anake tanggane aku kon buak umbel. Iki weduse wis tetep tak buaki ora nganggo risi ora nganggo ikai. Oke, pasunge jane. Lho. Pasunge kondang. Bagus lho. Iki jajali jenengan saka mburi kamera kene iki Kang Sabar, delok. Pancen yo bagus to kae wedhus. Ayo tetep bagus nek wedhus ngene iki. Kalau dhewe nang mburi kamera ora nyuwun disyuting wae. Ora disyuting wae ngopo? Weru dapurane Kang Sabar sing ngantin nek boten. Iya. Ora, dari warnanya kan kalungnya masuk ser. Oke, telinga nemplek simetri rapi juga untuk pasung juga. Blur ya. Siap. Ini umur berapa tadi? Nek umure, Mas. Heeh. Masyaallah. Wis ra kena dipenging pokoke ganteng kena dipenging. Wah. Iki sepasang. Lah sepasang. Kudu sakmene gedine. Kudu sakmene gedine kok gek poel sepasang. Lho. Engko dadine ora sak meter luweh. Ya kayane hampir mustahil kecuali barangnya memang rusak nantine. Barang nek gak rusak diopeni, digemateni sing apik-apik ya untuk menjadi 1 meter ya enting nek iki. Regone. Regone 7000. Mingang wis ora sarang larang. Lho. Mek 7000. Padahal iki iya. Bapakne iki dituku karo mbose Kakak TV 45 juta. Ayo bapakne iki. Tenan wonge wani. Wis, kuwi petroke karo mbose Sofyan nek bapake iki ora dituku 45 juta. Iki wis pemberuno. Iya to? Aduh. Ora apa-apa, cuma iki memang minus di belakang, Bos. Rewasa. Kemarin ada dua loh, Kang. Ya? Kemarin ada dua iki kok ming digawa siji. Apane? Iki. Wedhus iki ana loro lho. Iya. Ning kandange. Waduh lho sing siji regane sak emboh e. Iya toh? Heeh. Heeh sing kalungane kene enek ngene iya bener. Sambuh bosku. Heeh. Kan ada dua. Iya. Yang satu oke lah ini ya. Iyo. Berarti yang satu masih di rumah. Yang satu masih di kandange teman saya. Mintanya mboh ora kae. Walah ora memakai lah nek kira-kira aku iso gampangane nun sewune apa iku jenenge penak ngono nang kene kena ekonomisan ya mesti tak gawar ini toh bro. Tapi ganteng ya bener nek ini anak iya pokoke rasane aku tuku bapakne ya nah sampean tuku bapakne iya betul tenan Mas berarti ini hanya harga 7 juta priongkir iya wah mending 7 juta nah, sudah priongkir wedhus ngene iki kok dan kondisi poelnya bener-bener baru sepasang kan baru ya? Sepasang sang ora nganggo jarip bosku. Oke yo mantep, lagi jelas rekornya nyong jelas rekornya maksudnya rekornya artinya sejarah rekamannya ini sampai apa ane ngene piye-piye jelas. Nganti tak badek kita kok daerah sing tak tukon ini tak badek no kurang priye kurang terbuka bagaimana ya nek kurang terbuka ya ojo terlalu vulgar ya mengono kaya sing burine kaya nah sing burine gen dalam proses oh dalam proses penawaran yang itu. Ya dalam proses penawaran. Oke. Okay. Ngono iku njaluke ya sesak embo. Jaluke sambo barangkali ning berikutnya. Sing iki. Ya sing iki ya ora tak tuku Kang Sabar ning iki. Pokoke Kang Sabar mung entuk siji, loro, telu, papat. Sutil. Wis sudah habis iki. Habis. Ya wis entek. Reneng liyo-liyone. Tak sepil Kang Sabar tetep masih pakai style seperti biasa. Iya. Cuma mohon maaf iki juragane tetep jebulane jam yang dari jenengan ditresnani karo garwane Kang Sabar. Alhamdulillah. Sing jure Sabar. Mosok wong wedok ngongkon nganggo sing ngene kan. Arepine saya minta ridoknya di apa namane? Di
dipakai sama istri. Amin amin. Tidak apa-apa. Yang penting fungsi aja. Maksudnya bangun dinggo Kang Sabar ya monggo untuk istri tercinta juga. Iya. Siap. Ya. Artinya koyok jenengan wis ikhlas kepada Kang Sabar. Tak kebetulan tinggal ini bojo. Iyalah ora apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Kang Sabar, karena ini saya nyuting sendiri dan materi jenengan 4 ya. 4. 4 sudah. Tadi harga berapa aja? Harga ini 5 juta. Ya, terus 5 juta. 4 seperempat. Dan 7 juta. Itu 7 juta. Oke, 17 menit sudah berjalan, 18 menit dan monggo ditutup salam-salam buat teman-teman. Salam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Selamat tinggal ndongane. Ya toh. Empat ekor materinya akan sabar dan posisinya ini golongan ekonomi. Dan see you next again, sampai jumpa, selamat pagi dan matur suwun.